لعن الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Wattaquni ya ulil albab. Setelah memuji keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, lalu menyampaikan salawat ta'zim dan salam mahabbah untuk Rasul tercinta Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatib berpesan dengan pesan wasiat takwa untuk kita semua. Mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbekalan terbaik di dunia tidak lain adalah berbekal dengan takwa. At-taqwa babur rahmah, pintu membuka rahmat Allah Azza wa Jalla. At-taqwa babus sa'adah, tersebab kita bertakwa kepada Allah. Allah bahagiakan kita di sini di dunia, sempurna Allah bahagiakan kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang berbahagia. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, dalam satu makalahnya yang dikutipkan oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang juga disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ummar Al-Jawi Al-Bantani, beliau sampaikan, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau di mata Allah sebagai sebaik-baik manusia. Jadilah dirimu di hadapanmu sebagai seburuk-buruk manusia, dan jadilah dirimu di hadapan manusia sebagai seorang rajul di antara manusia. Ikhtal iman ya rahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika pada poin pertama, jadilah kita sebagai sebaik-baik manusia di hadapan Allah, adalah bagian pelajaran penting untuk kita semua. Harusnya untuk Allah kita persembahkan segala sesuatunya. Jangan sampai untuk manusia dan dunia kita menghabiskan biaya, kita menghabiskan tenaga, kita menghabiskan perhatian melebihi dari apa yang kita mampukan. Habis-habisan kita untuk dunia, kita persolek, percantik diri kita. Tapi untuk Allah, kadang waktu pun kita hanya sisa, kadang persiapan pun tidak ada, kadang untuk memperbaiki kualitas kedekatannya dengan Allah pun sangat masih. Maka saatnya kita rubah. Segala-galanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Jika segala sesuatu persiapannya sudah sangat amat matang, kenduri-kenduri dunia, hajat-hajat dunia kita habiskan segala-galanya, perhatian, waktu, materi kita habiskan di tempat itu. Saatnya kita pindahkan. Selama ini salah kita dalam memperlakukan Allah Azza wa Jalla. Jadilah kita sebagai sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana malam adalah suasana terindah seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Harusnya perhatian untuk suasana malam lebih perhatian ketimbang suasana siang harinya. Kita sama-sama makhluk. Ketika untuk menjemput dunia, hatta sebelum tidur sekalipun kita telah membayangkannya, menarasikannya sedemikian rupa. Pagi harinya begitu banyak waktu kita, kita hubungi relasi-relasi kita, kita sampaikan ke semua para kerabat dan handai tolen kita. Tapi lagi-lagi untuk Allah, suasana terindah malam hari kita hanya di sedikit waktu. Jika guru-guru kita, para ulama-ulama salafus saleh mencontohkan bagaimana mereka mempersiapkan jelang tidurnya saja untuk maksimal nanti bangunnya lebih awal lagi, lebih lama lagi nanti dengan Allah Azza wa Jalla, diperhatikan bagaimana bajunya, diperhatikan bagaimana pakaian sholatnya, diperhatikan bagaimana keadaan wudhunya, diperhatikan bagaimana keadaan sejadahnya. Selalu yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, sebaliknya di hadapan kita, melihat diri kita, lihatlah kita sebagai seburuk-buruk manusia. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang melihat kita penuh dengan kehormatan karena Allah masih tutupi aib-aib dan kekurangan kita. Allah percantik kita dengan rupa kita, tapi demi Allah sebenarnya amat sangat banyak kekurangan kita. Dan pantaslah Imam Ali mengatakan kepada kita, jadilah dirimu di hadapanmu sebagai seburuk-buruk manusia. Yang besar, qad abidallaha min qablih, sungguh dia telah banyak beribadah kepada Allah. Untuk yang kecil, dia amat sangat masih sedikit maksiatnya kepada Allah. Sementara kita, kepada yang bodoh, dia bermaksiat dengan kebodohannya, sementara kita bermaksiat dengan kepintaran kita, dengan ilmu kita. Kepada yang pintar, Allah anugerahi begitu banyak nikmat, ilmu demi ilmu kepadanya, hikmah demi hikmah kepadanya. Sementara kita, kepada yang muslim, yang belum beriman kepada Allah, benar kata guru kita, jangan mudah memvonis, jangan sinis. Selama hidup tetap ada perbaikan, ada perubahan. Sesoleh-soleh orang selama hidup masih ada potensi dia terjungkal, dia akan terjatuh, dia akan maksiat dan berdosa lagi. Selama hidup seburuk-buruk orang, dia tetap punya potensi untuk kembali bangkit, dia akan kembali menjadi pribadi yang salah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah diri kita di hadapan kita sebagai seburuk-buruk manusia, karena seburuk-buruk manusia, usahakan selalu memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah, di hadapan manusia. Lebihkan segala sesuatunya, amal kita, kesalehan kita, ibadah kita, untuk sesungguhnya adalah kepentingan kita kelak nanti saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sudah cukupkah perbekalan kita kelak nanti menghadap Allah Azza wa Jalla? Dan terpotret di poin ketiganya adalah, jadilah dirimu di hadapan manusia sebagai seorang rajul himmatur rijal tuhdimul jibal, seorang rajul pantang bagi dirinya mengemis, seorang pemimpin yang punya potensi rajul, tak mungkin dia banyak berhutang. Sebagai seorang rajul tak mungkin dia gadaikan kehormatannya, dia jual negaranya, dia jual umatnya, dia jual masyarakatnya. Sebagai rojul tidak mungkin dia mengiba-ngiba untuk minta pertolongan dan bantuan kepada mereka. Sebagai rojul dia berdiri di atas kakinya. Sebagai rojul dia bisa berbuat sesuatu untuk dirinya dan umatnya. Dia akan banyak perhatian terhadap umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Demi Allah, bukan termasuk golonganku jika dia tidak perhatian dengan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. seorang rojul, dia berpikir bukan hanya untuk sendirinya dia bahagia, bukan hanya untuk sendirinya dan keluarganya yang bahagia. Dia adalah saleh wa muslah, dia saleh dan sekaligus bisa memotret orang-orang sekitarnya menjadi yang saleh. Dia bahagia, bisa membahagiakan sekitarnya. Dia sejahtera, dia bisa mensejahterakan saudara-saudaranya. Begitulah seorang rojul, dia memberikan banyak kontribusi untuk kebaikan umat di negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع واله أما بعد وبعد تحية ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari saatnya kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah. Allah takdirkan hari ini hari indah kita lebih baik dari hari-hari yang lalu, esok, lusa dan seterusnya sampai akhirnya kita wafat menghadap Allah lebih indah, lebih baik dari hari-hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma akrim wa sallim warzuq wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin ya rabb kulli syai'. لا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا كل شيء وأعطنا كل شيء. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmatmu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunanmu setelah kami wafat ya Allah. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, tidaklah kami berpisah dari majlis Jumatmu ini ya Allah, kecuali semua kami membawa ampunanmu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil kami, dosa sengaja, tidak sengaja, yang kami lakukan terang-terangan atau yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Seluruh dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sejak akil balik hingga detik waktu Jumat hari ini ya Allah. Ampuni pula dosa ayah ibu kami ya Allah. Kasihi, sayangi, cintai keduanya ya Allah, seperti keduanya telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami sejak kecil ya Allah. Bahagiakan dengan kau perkenankan saat wafat beliau husnul khatimah. Kau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak generasi keturunan kami ya Allah, kakek nenek kami, paman bibi kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon dari majlis indahmu ini ya Allah, ijabatnya semua doa-doa kami ini ya Allah. Perkenankan hari ini lebih baik dari hari-hari yang lalu ya Allah, esok, lusa dan seterusnya sampai kami wafat menghadapmu ya Rabb, lebih baik dari hari ini. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam sholat kami, tekun ibadah kami ya Allah. Istiqamah semua amal kebajikan kami ya Allah, utamanya istiqamah sholat malam kami ya Allah, bacaan Quran kami ya Allah, berjamaah kami di masjid rumahmu ini ya Allah, sholat duha kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, jaga wuduknya kami ya Allah, istighfar, salawat dan zikir kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkah sisa usia kami, berkah rumah tangga kami, berkah urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Perkenankan kembalikan Indonesia tercinta kami dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Takdirkan negeri kami pemimpin yang saleh, yang amanah ya Allah, yang mencintai umat dan umat mencintainya ya Allah. Perkenankan kau beri hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Bahagiakan semua kami di sini dunia ya Allah, bahagiakan sempurna kelak nanti di sana dalam jannah surgamu ya Allah. Berkumpul dengan Nabi tercinta kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kesempatan untuk semua kami menatap indah wajahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazid lakum wa la dzikrullah 'azza wa jalla akbar. Aqimus shalah.